Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat kami yakin kepadamu. Ilmu yang membuat hidup kami patuh dan pasrah hanya padamu. Lindungi majelis ini dari niat yang salah. Lindungi kami dari ilmu yang salah, ya Allah. Dan lindungi kami dari amal yang salah. Wahai yang maha menatap, Engkaulah yang menggenggam hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan ini terjadi dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tidak ada yang terjadi. Mudah-mudahan selain izin Allah juga ridho Allah. Sehingga pertemuan ini bisa menjadi kebaikan bagi dunia akhirat kita. Allah menggenggam semua ilmu. Tidak ada ilmu yang bisa bermanfaat kepada kita kecuali dengan pertolongan Allah. Allah juga yang menggenggam pikiran dan hati kita. Tidak ada yang bisa dipahami kecuali Allah yang memberikan pemahaman. Dan tidak ada ilmu yang bisa diamalkan kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertemuan ini sepenuhnya harus mengharapkan pertolongan Allah semata. Hadirin, kajian kali ini disesuaikan dengan wajah jamaah, ya. Judulnya adalah mengulang, ya. Tidak apa-apa diulang-ulang, ya. Tapi mudah-mudahan manfaat. Al-Qabidh Al-Basithu, Allah yang maha menyempitkan dan maha melapangkan. Ini penting, ya, karena kita sering merasa ada yang melapangkan dan yang menyempitkan selain Allah. Covid sering disalahkan sekarang, gara-gara si Covid. Sekarang usaha saya jadi sedikit pemasukannya, usaha saya tutup. Tapi pada yang sama ada nyebut alhamdulillah gara-gara si Covid usaha saya jadi maju. Jadi mana yang benar? Satu menyalahkan, satu mensyukuri. Ada yang karena Covid dianggap rezekinya jadi berkurang. Aslinya begini, hadirin, rezeki itu sepenuhnya milik Allah. Tidak ada pemilik selain Allah saja. Dan hanya Allah yang menentukan siapa dapat berapa, kapan diberikannya, kapan oleh Allah ditahan rezekinya, kapan oleh Allah diambil. Bagi kita semuanya baik. Bagi orang yang beriman, baik. Diberi kita bersyukur, fakana khairullah, baik baginya. Dan ketika Allah menyempitkan, kita bersabar, fakana khairullah, itu pun baik. Suatu saat harga barang semakin mahal di Madinah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang-orang berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lau sa'arta, andai kata engkau ya Rasul yang mengatur harga, faqala. Dan Rasulullah bersabda, innallaha huwal khaliqul basitul innallaha huwal khaliqul qabidul basitul razikul musair. Beliau bersabda, sesungguhnya innallaha huwal khaliqu, dialah yang menciptakan, yang maha pencipta. Kemudian beliau pun mengatakan, dialah yang qabidu, menyempitkan, dan basitu, dan yang melapangkan. Jadi Allah yang menciptakan, maha menyempitkan, maha melapangkan, maha pemberi rizki, lagi maha pengatur harga. Jadi mutlak rezeki itu sesuka Allah saja. Dan sekali lagi bagi orang yang beriman, mau gimana pun baik. Dibuka oleh Allah, kita bersyukur, kita gunakan rezeki itu sebaik-baiknya. Giliran ditahan, kita sabar. Giliran diambil oleh Allah, kita ridho. Semuanya baik. Jadi jangan merasa, wah, kita harus kerja keras supaya rezeki kita datang. Siapa yang kerja keras tuh? Tukang batu, ya. Apa jadi langsung kaya? Tidak juga, ya. Kerja lima as, kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas, semuanya bagi kita adalah amal soleh saja. Tidak mesti langsung jadi banyak, tidak. Ya, walaupun saudara ikut kursus, namanya kursus KKM, kursus kaya mendadak, ya. Di sini dulu ada pelatihan cepet kaya. Tahu siapa yang kaya? Yang ngadain kursusnya, ya. Ada yang maksa, pengen kaya, sebetulnya tidak penting menurut saya, ya. Jadi orang kaya tuh, yang penting itu jadi orang yang bayar zakatnya banyak. Orang kaya belum tentu bayar zakat, tapi orang bayar zakat berarti bayar zakat, ya. Keke pengen kaya, berarti dia mampu, benar? Dan sebetulnya mudah bagi Allah membagikan rezeki itu. Tidak harus soleh, hadirin. Maaf ya, maaf. Penjahat, gangster, pelacur, mafia, orang yang zalim, munafikin, musyrikin, zolimin, kafirin. Kalau Allah mau, kasih saja. Ada yang leha-leha, banyak uang, ada tuh. Yaitu yang mertuanya kaya, ya. Jelebet aja punya rumah. Ada yang kaya tapi anaknya sempit karena oleh sebelum dibagi waris ketangkep bapaknya. Diambil semua kekayaannya. Jadi benar-benar kekayaan itu bukan tanda kemuliaan. Bukan, ya. Apa kalau saudara punya mobil Ferrero, saya nggak boleh nyebut merek mobil ya, Ferrero atau TMW ya. Apakah tanda sukses? Enggak lah hadirin. Sesuka Allah saja ya. Ini takdirkan kasih. Kadang dikasihnya banyak sekali. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, banyak. Sampai dia sendiri stres. Karena tenggelam dalam banyaknya itu. Apa saudara pikir makin bagus, makin banyak, makin bahagia? Kan? Coba siapa yang sekarang paling tegang di ruangan ini? Tahu tidak? Yang sepatunya mahal dan belum lunas. Oh. Astagfirullah. Kemarin saya dinas tugas di Lampung. Ketika keluar dari sebuah rumah, yang pertama saya cari sepatu karena sepatunya baru. Masya Allah, sedang bergelimpangan sepatu saya, babak belur Pak, keinjak-injak. Dulu pakai sandal jepit mah tenang. Beberapa waktu lalu ketika sepeda musim mahal ya, ada yang ngasih sepeda, ketika tidak tahu harganya tenang, ini apa sepeda lipat begini, saya belum ngerti itu sepeda brongos itu, sepeda mahal, tidak boleh nyebut merek hadirin. Nah, suatu saat ketika tahu harga gebek begitu, ke masjid itu jadi stres. Takut ada yang berminat. Jadi jangan anggap makin kaya tuh makin bahagia. Tidak, beda coupling. Tenang itu jalurnya cuma satu. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi kalau ingat uang tentram tidak? Tidak, kecuali ingat uang langsung ingat Allah. Nah ini sekarang zikirnya di sini. Jadi kalau Allah mau takdirkan kaya, kaya itu. Ada yang dari kampung tiba-tiba kaya. Lah ada yang dipotret gini aja. Miliaran. Sekarang meniru pada motret sendiri, yang nggak ada yang lihat, nggak ada yang bayar. Ada yang gimana caranya, nggak bisa, itu Allah yang ngatur. Asli, satu-satunya hadirin, saudara dapat rezeki itu Allah, lewat siapa yang Allah kehendaki, pada waktu yang Allah kehendaki. Bisa kita duga, bisa tidak diduga. Tapi sebagian besar rezeki itu tidak terduga. Benar? Ini sedikit mengulas tentang rezeki ya. Waktu kita di rahim ibu, rezeki kita sudah ada belum? Tuh kan, kalau ragu-ragu gini nggak jawab. Kalau yakin begini, apa saudara mau masuk ke dalam neraka jahanam? Nah itu bulat ya. Waktu di rahim ibu rezeki kita ada atau tidak? Udah bisa mikir belum? Otaknya belum jadi. Boro-boro mikir. Udah bisa doa belum? Belum jadi. Bibirnya belum jadi. Sudah bisa ikhtiar? Rezeki udah ada. Karena untuk berbelah sel saja perlu rezeki. Jadi rezeki kita tuh sebelum kita berbentuk saja sudah ada rezekinya ya. Terus sampai sekarang. Saya tadi dapat WA dari Randy, wah bagus. Randy ini yang punten HPAA, punten ada yang bisa bantu? Enggak apa-apa Ustaz, biar nanti bisa datang sendiri kalau ke sini. Kelihatannya susah datang sendiri, Ustaz. Harus ada yang ke sana. Beliau WA, Randy ini adalah sahabat kita yang dijaga sendal. Soalnya lihat, yang memiliki kesulitan bicara karena apa namanya, yang bergeraknya sulit, sulit bicara, sulit bergerak. Saya senang ketemu Randy karena melihat Randy itu salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sekarang jadi dua yang nggak ada, ya HP ya Ustadz. Oh ya alhamdulillah, maaf Ustadz ya. Saya bacakan Rendi, izin bacakan ya. Senang sekali baca ini, sebentar ya. Nih Rendi, izin baca ya. Rendi pasti lagi di bawah. Sulit bicara Rendi, bicaranya terbatas. Assalamualaikum, selamat milad ya. Oh milad nggak boleh diceritain ya, maaf Randy. Oh lupa, maaf Randy ngasih kado duluan. Oh ini bukan mancing hadirin ya. Bukan yang ini yang mau saya baca sebetulnya. Maaf Randy, boleh cerita sedikit? Oh, boleh atuh Ren. Selama pandemi Randy selalu ketemu dengan berbagai hikmah. Salah satunya hikmah berbagi. Terkadang Randy merasa aneh, rezeki yang dikeluari balik lagi, bahkan lebih. Dan sampai hari ini Randy alhamdulillah tidak punya hutang kepada siapapun. Langsung tersengat yang punya hutang. Tenang. Malah kebalikannya, orang lain yang suka pinjam ke Randy, yang ngitung-ngitung bantu orang. Terkadang Randy suka malu, suka dikasih uang sama AS, nggak boleh disebutin, oleh seseorang. Aduh, pura-pura tawadut ya. Ya Randy kasih lagi buat sedekah, sebagian lagi buat ditabung, dan sebagian lagi buat jajan. AA, boleh Randy izin pamit setelah Randy nikah? Oh, Randy sama istri mau ngurus toko sama kontrakan. Itu juga kalau AA setuju ya. Kalau AA nggak setuju mah Randy tetap bertahan di DT walau seberat apapun resikonya. Nah, resikonya kalau ada sendal hilang harus ganti. Mungkin Randy mah nurut apa kata AA. Dan makasih ya diberi kesempatan bekerja, berkhidmat ke AA. Sebetulnya bukan ke AA, ke masjid Randy. Randy kapan mau nikah? Sama siapa? Oh, saya nggak dikasih tahu. Nanti AA kalau ada jodohnya ya. Syukur-syukur dapat tahun ini. Doain aja sama AA, iya Randy didoakan pisan. Ini bergerak sulit, ruangannya di tempat, tapi rezeki ngejar. Karena Allah yang menciptakan Randy, tahu Randy susah berkomunikasi, pergerakannya terbatas. Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus. Digerakkan saja, tiap orang ketemu Randy, pengen aja. Kalau gaji mah cuman tidak seberapa. Tapi kan rezeki tidak terikat gaji. Allah gerakan hati. Siapa yang Allah kehendaki jadi jalan. Begitu hadirin. Jadi apa maksudnya? Kalau kita yakin banyak ini. Ar-Radu ayat 26 ya, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata'. Allah meluaskan rizki dan menyempitkan bagi siapa yang dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia dibanding dengan akhirat hanyalah kesenangan yang sangat sedikit, tidak ada apa-apanya. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinnal aktsarun nasi la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku, inna rabbi, Rabbkulah Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kita bulat, hanya Allah yang membuka, menahan, mengambil. Kita, aduh harga tanah naik, dipikirin juga tetap naik, benar? Sebetulnya harga tanah naik untuk punya rumah itu tergantung Allah mau ngasih rumah atau tidak gitu. Harga naik kalau Allah mau ngasih, dapat tuh. Tapi gimana kalau di dunia ini tidak punya rumah? Ya atau di sorga punya ya. Jangan sampai di dunia ngontrak, di akhirat direbus. Atau jangan begitu hadirin. Serius ini hadirin. Kami nggak mungkin kebeli rumah. Sudahlah ya. Syukuri kontrakan yang ada. Dipakai sholat yang bagus. Allah melihat. Tidak ada komplain. Masih ingat? Ibu-ibu yang di Perumnas itu. Masih ingat tidak? Masih ya? Ceritakan Pak. Ceritakan. Nah. Kata suaminya, duh Bu maaf. Sampai pensiun saya tidak bisa memperbaiki, membaguskan rumah ini. Aduh Pak. Jangan bilang begitu. Nikmat mana lagi yang akan didustakan? Banyak orang yang tidak punya rumah. Kita punya, sudah lunas. Ya tapi kan ini Perumnas tipe paling kecil dan tidak dibagus-baguskan dan nggak ada uang. Masya Allah, banyak yang di tenda, di kolong jembatan, di pinggir jalan. Masya Allah, kurang apa? Sederhana itu bukan berarti Allah pelit Pak. Kita belum tentu siap diberikan rumah bagus. Sederhana ini. Satu Pak, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin butut begini? Alhamdulillah. Dua, tidak ada yang dengki sama rumah kita. Dan gak ada yang bakal didengkinya. Kulkas gak ada. Sofa tidak ada. TV juga nggak ada, aman. Tiga, gampang ngurusnya Pak, ngepelnya seret seret beres. Empat, tidak diminatin maling Pak, dan nggak dikunci kayak aman. Maling juga masuk ke rumah kita, malah prihatin. Mungkin sedekah. Tenanglah Pak. Dan yang terakhir, insya Allah kalau kita meninggal Pak, ringan hisabnya. Gelas 3 ya, piring 2, panci dekok aman, tidak ada. Yang awet di rumah ini hanya coet dan mutu. Hadirin sekalian, ini ilustrasi ya. Lapangnya rumah tuh bukan dari leganya rumah, tadi leganya hati. Rumah lapang, hatinya dibikin sempit oleh Allah. Demi Allah nggak akan ternikmati itu walaupun istana. Beneran hadirin. Yang membuat lapang dan nikmat tuh bukan jumlah, tapi syukur. Kalau ngandelin nafsu mah Seperti minum air laut, makin diminum makin haus. Dunia itu kalau nggak pakai qanaah, Pak, nggak ada ujungnya. Itu punten ya, koruptor udah tua masih korupsi, padahal udah segala ada, kekayaan melimpah ruah, tapi ini dibuat miskin oleh Allah. Terus nyuri lagi, padahal dia sendiri nggak lihat hasil curiannya dan disembunyikan, pakai nama orang lain. Ngambil mobil, simpen di kampung, nggak lihat, nggak make. Punya tanah, pakai nama siapa keponakannya, tanahnya di mana, belum pernah ke sana dia juga. Punya kebun duren, gak bisa makan karena asam urat tadi. Saya habis makan duren, sekarang jadi agak dendam sedikit tadi. Sebetulnya saya cuma makan 3 duren tuh kemarin, Pak, tapi kan ditawarin jadi 13. Sekarang cenut-cenut, astagfirullah. Udah, Pak, Bapak jangan bahagia lihat saya sakit begitu. Itu namanya dengki, Pak. Nah, hadirin sekalian, lanjut ini ya. Kalau Allah tahu ini, dia orangnya tidak jujur, kemaruk. Waduh, dimudahkan korupsinya, lancar, maling, iri. Wah, istijraj. Wah, pusing mikirin terus. Mikirin mobil di garasi. Wah, udah ngitung. Wah, kurang 2 nih, ulangi lagi. Padahal dia udah pikun. Yang mana yang belum dihitung? Stres, hadirin. Ya, ada cerita, aduh, mudah-mudahan Allah mengampuni, punya motor yang besar-besar, tapi sudah sepuh, tiap naik motor masuk angin. Jadi kerjanya cuma ngitung motor, tuh 2, komplit, masuk aja. Hanya itu nafsu tuh. Nah, hadirin sekalian, dan Allah tahu siapa yang syukur, siapa yang tidak syukur. Maka tidak penting sebetulnya bagi kita banyak segala hal. Yang penting itu pertama barokah. Ya, menjemputnya dengan niat dan cara yang benar. Kalau sudah diberi oleh Allah, kita gunakan dengan cara yang benar. Ah, itu udah beruntung tuh. Kalau dapat, syukur, syukur. Oh, itu udah beda lagi. La in syakartum la azidanakum. Dan aku jangan risau dengan rezeki yang belum ada. Jangan risau, ya. Semuanya ada dalam genggaman Allah, dan Allah melihat kita syukur atau tidak. Ya, kalau Allah dapati kita bersyukur, syukur, tinggal ditambah. Udah janji Allah tuh, janji yang tidak mungkin dipungkiri. Ya, kalau kita syukur udah pasti datang itu, hadirin, nggak ada keraguan. Kuat mana, banyaknya keinginan atau banyaknya bersyukur yang mendatangkan karunia? Jawab, hadirin. Kuat mana, banyaknya keinginan atau banyak bersyukur? Keinginan mah hanya seni nyiksa diri. Bukan tidak boleh punya keinginan, tapi kalau keinginan membuat kita kufur nikmat, itu berarti keinginan membuat kita tersiksa. Tapi kalau keinginan membuat kita sibuk mensyukuri, Allah yang akan memberi nanti. Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri, hadirin sekalian. Allah sudah tahu apa yang kita perlukan, bahkan yang kita perlukan tapi kita tidak tahu. Kan kita perlu, kita tahu kita perlu. Tapi ada yang kita perlukan dan kita tidak tahu. Dan Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Kita sedikit tahunya. Kita sering, wah, ini bagus nih buat saya, ini bisnis ini keren buat saya. Allah tahu mana yang terbaik. Makanya kita tidak usah sok tahu. Kalau mau bisnis, istiqoroh saja. Ya Rob, wahai yang membuka segala karunia, sekiranya ini baik mudahkan, kalau tidak baik jangan. Tidak rumit sebetulnya, tinggal minta kepada Allah. Tapi kita kan keburu lihat untung, makanya suka ketipu tuh ya. Ketipu oleh apa? Investasi-investasi bodong, pasti nggak istiqoroh tuh. Kalau istiqoroh dengan ikhlas, sungguh-sungguh, ya Allah kan tahu semua penipu. Kenapa orang gampang ketipu? Ya karena ingin untung, cepat. Nih, kalau nitip di sini, maka setiap bulan dapat 15%. Wah, kalau menguntungkan gitu pasti bank mau sama dia, ya kan? 15%. Nitip 10 juta, bulan dapat 1,5 juta. Aduh, girang. Padahal masih duit dia juga dipulangin. Akhirnya keluar tabungannya. Lihat nih ya bagaimana ketamakan. Akhirnya keluarkan tabungannya 100 juta. Bulan selanjutnya dapat 20 juta. Padahal yang dikasihkan itu ya uang dia juga ya. Tapi ini gembira seakan itu untungnya. Ngasih tahu ibunya, bapaknya, teman-teman kantor, berek ke sana. Bulan selanjutnya masih dikasih, selebihnya udah kabur. Kenapa bisa begini? Ya Allah tahu dia tamak. Tidak berlindung ke Allah, tidak minta tolong ke Allah, jadi diuji set sempit. Tapi ada juga, dia orang baik, tapi kenapa tabungannya habis? Ketipu, padahal sholat, tahajud, saum. Kenapa Allah mengambil tabungannya? Kira-kira ini musibah atau nikmat? Wah, nyebut nikmat takut bagian kita ketipu ya nggak? Nyebut musibah takut dimarahin salah. Ya. Bisa jadi disempitkan, diambil oleh Allah itu bagian dari karunia besar. Kenapa? Karena Allah tahu dia sholat, dia saum sunnah, dia baca Quran. Tapi hatinya bersandar kepada tabungan. Dia merasa tabungan ini jaminan hari tua saya. Dengan tabungan ini anak-anak bisa selesai sekolahnya. Dengan tabungan ini saya masa tua akan lebih tenang. Dia tanpa menyadari sudah mengilahkan tabungan sebagai penjamin dirinya. Nanti dibuat oleh Allah kejadian ketipu habis tabungannya, pasti sedih awalnya ya. Kenapa perih sedih? Ya itu biasa kalau musibah diundang oleh dosa pakai menderita dulu. Sesudah dia waduh sedih mau ketipu, lapor ke sini, malah lapor hilang ayam sekarang jadi kandangnya habis. Akhirnya lari sana, nelpon sana, bilang ke pengacara ini, tetap nggak bisa jalan. Akhirnya dia mulai kembali ke Allah. Sengaja ke sana tidak ada yang nolong, ke sini malah bikin habis, ke sini malah bikin tambah habis. Akhirnya dia kembali ke Allah. Plak, ampun ya Allah. Nah, lambat laun dia sudah merasa tenang. Dan ternyata tanpa tabungan itu pun terjamin. Anaknya dapat beasiswa, yang lain pada sakit, dia enggak. Tiba-tiba ada yang dulu punya hutang, dia udah lupa bayar. Jadi ketipu itu bagian dari nikmat atau musibah? Jangan ragu-ragu, hadirin sudah terlalu jelas ini ya. Sambil tegang, jangan-jangan sesudah ini saya ketipu. Ini nggak boleh kekanak-kanakan gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu dengan sempurna dan tidak ada yang tersembunyi. Jadi itu buah dari sholatnya. Jadi gimana dong? Nggak ada apa-apanya diambil dunia oleh Allah. Kalau hati jadi yakin ke Allah, Allah sempitkan dunia. tapi jadi lapang hatinya bersandar ke Allah, yang tadinya bersandar ke tabungan, bersandar ke aset, bersandar ke bisnis, bersandar ke relasi, tutup oleh Allah semuanya. Pertama sakit sekali, galau, lagi bingung-bingung, daripada pusing gini, hening pengajian lah, si Agim lah malam Jumat, lumayan suka tenang gitu katanya, datang aja ke sini. Gak usah ngacung hadirin ya, saya sudah menduga ya. Tahu dari mana nih? Jangan-jangan menerawang. Enggak hadirin ya, saya sudah merasakan aja auranya. Kenapa ya pengajian di sini tenang? Ya tuh jawabannya sederhana. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Lah yang dibahas dari tadi kan tentang Allah. Jadi bukan karena penceramahnya, tapi karena memang sedang membahas tentang Allah. Jadi udah sekarang jangan bersandar sama siapa-siapa. Walaupun dilapangkan oleh Allah, nggak boleh disandarin. Tidak boleh kita merasa terjamin dengan aset, tabungan, dengan ya perusahaan, bisnis. Gampang kok bagi Allah membuat bangkrut seketika tuh gampang sekali. Perusahaan besar dulu, Yahoo. Sekarang udah nggak dikenal oleh anak-anak muda Yahoo. Dulu, maaf ya kalau saya nyebut merek tapi dah fakta, Kodak. Bingung sekarang kalau dengar Kodak. Dulu ada BlackBerry, BBM ya, tahu kan? Wah begitu berjaya tiap orang pakai BBM. Sekarang susah. Dulu kalau BBM naik nggak begitu galau hadirin. BBM nggak dibalas ya, itu bisa ngamuk kadang. Sebagian nggak ngerti ya, nggak terjangkau. BBM teh BlackBerry Messenger ya, lewat. Terus Nokia berjaya, handphone sejuta umat. Les sekarang, betul tidak? Apakah yang sekarang sedang berjaya? Kita tidak tahu. Kalau Allah nyungsep saja, kumaha Allah ya. Jelas hadirin sekalian. Loh kalau gitu buat apa dong kita kuliah ekonomi, atur strategi? Lah kalau kuliah ekonomi bisa bikin berjaya atau Indonesia kan banyak kampus ekonomi, benar? Berapa banyak sarjana ekonomi, master ekonomi, doktor ekonomi, tapi kiewe geningan ya. Halo. Lah ini lulusan ekonomi sekarang juga lagi ngojek, benar? Emangnya ngojek hina? Tidak. Halal barokah tuh hadirin. Yang nama korupsi. Mikir semua. Ada pensiunan di sini? Ada enggak? Mending enggak mau ngaku. Atulah ngaku cung pensiunan. Enggak ada ya sudahlah saya ngacung sendiri aja, cuman kita berdua, Pak. Di sini pelatihan menjelang pensiun banyak. Banyak yang stres. Ketika ditanya, kenapa Pak stres? Cicilan belum lunas A. Kreditan belum beres. Rumah juga masih. Anak belum selesai sekolahnya. Sekarang aja A. Udah sengsara nih sebelum pensiun. Bagaimana nanti? Bayangkan A. Tuh. Ya, kesini teh bukan ngajak bahagia, ngajak ngebayangin penderitaan Pak. Kapan pensiunnya Pak? 3 tahun lagi, itu udah dekat. Bapak teh kenapa pensiun 3 tahun lagi, sengsaranya dari sekarang? Siapa tahu minggu depan meninggal ya nggak? Loh, berapa banyak yang meninggal sebelum pensiun ya kan? Terus emang kalau pensiun, terus Allah cuek sama pensiunan kan? Halo? Emang kalau udah pensiun terus kata Allah teh udahlah ini mah nggak usah diurus gitu? Enggak mungkin. Nggak mungkin Allah tidak bertanggung jawab terhadap makhluk pensiunan yang Dia ciptakan. Maaf ya Bah ya, jangan tersinggung. Tetap ya diurus. Nanti yang panjang umur suka susah jalan ke dapur teh. Mau kemana Abah? Mau ke dapur nak. Mau apa Abah? Cari makanan. Ih jangan, Abah duduk, saya ambilin. Karena Allah udah ngambil kemampuan kaki, maka makanan yang jalan sendiri. Lama-lama ya. Kenapa kek? Ya tangan kakek oh salah masuk. Misal ya. Ini kalau udah diambil oleh Allah kemampuannya, tapi Allah masih ngasih umur ke hambanya, digerakkan orang. Kakek udah saya suapin ya. Disuapin, masuk ke sini. Allah Maha bertanggung jawab. Kalau Allah masih ngasih umur, berarti ada rezekinya. Lama-lama, kenapa kakek mak? Usanalana, diinfus ya kek. Ini nggak bisa, kesini, masuk dia ke sini. Lama-lama, kakek, berarti sudah selesai rezekinya ya nggak? Sepanjang masih ada umur, Allah yang ngegerakin. Ndud, sahabat saya, semoga Allah menyayanginya. 40 tahunan berbaring, gak bisa kemana-mana. Kakaknya Ndud, Teh Isoh sedang nonton sekarang, semoga Allah menyayangi. Maaf ya Teh Isoh, saya lihat dari fotonya, tangan beliau sudah mengkerut begini. Kakinya sudah mengkerut. Tetap aja rezekinya ada, karena Allah yang menciptakan. Allah tahu hambanya nggak bisa kemana-mana, digerakkan hati saudaranya, mau ngurus, memandikan, membersihkan, tayamumkan, disuapi. Masya Allah. Makanya bukan rezeki urusan kita tuh. Urusan kita tuh adalah sikap terhadap rezeki ya. Pokoknya kalau udah ingat rezeki, udah nggak boleh kemana-mana pikiran kita selain kepada Allah. Ikhtiar sempurnakan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Bersungguh-sungguh, all out, semangat, rapat, atur strategi. Wasta'in billah. Pasangannya minta tolong terus ke Allah. Sholat tepat waktu, berjamaah di masjid. Wah, orang Islam mah kurang produktif. Katanya ada yang nyebut gitu, dikit-dikit sholat, duhur sholat, asar sholat. Waktu kerjanya berkurang. Ya, kalau sholatnya bagus Pak, itu urusan dibikin gampang-gampang tuh urusan. Kalau sholat ditinggalkan, dikasih rezekinya, tapi dikasih ruwet, dikasih stres. Dikasih, kau orang sholat mah enak. Woy. Ini SMM waktu sholat tutup. Ah, gimana kalau ada yang mau beli? Gampang, ajak sholat, ya kan? Gimana kalau dia belinya ke tempat orang lain? Ya nggak apa-apa, berarti rezeki orang. Rezeki terbesarnya kita bisa sholat. Oh hadirin, gak usah risau, tenang ya. Maaf hadirin, saya bicara begini bukan ngenteng-ngentengin. Sini juga ada 1.200 santri karya ya, harus gajian tiap bulan masa pandemi ini. Dulu perkiraan kita cuma punya uang hanya 3 bulan untuk ngegaji, mengoperasikan pesantren bangunan. Tapi dengan izin Allah, COVID rezeki-rezeki ya. Kita nggak ada nunggak cicilan ke bank untuk pembangunan tuh. Sampai diberikan, wah Daarut Tauhiid mah nggak ada nunggak ya, ada Allah yang ngasih rezeki. Kita bisa bebasin tanah, bisa pembangunan. Kenapa bisa begitu? Ya ada Allah yang ngasih, apa sulitnya? Halo? Itu kan ada tanah waktu beli di Eko 2. Berapa harganya? 1,5 juta semeter. Wah, mahal. Kali 5 hektar 75 miliar. Tawar aja. Berapa tawarnya? Ah? Kayak mikir sebentar. 300. Wah, kejauhan atuh. Ya nggak apa-apa, ya. Nah, kita nggak maksa, ya kan? Tanah-tanah beliau, uang-uang saya, benar tidak? Halo, bari nggak ada uangnya, berani nawar karena nggak ada uangnya. Masya Allah, jadinya 350.000 semeter. Masalahnya dari mana uangnya, kan tetapnya banyak. Diumumkan ke jamaah, jamaah siapa yang mau wakaf 30.000 aja dapat semeter tuh wakaf, asal sebulan setahunan 12 kali 12 bulan wakaf kali 30.000, kan 30.000 mah rokok aja udah 40.000, ya kan? Ah, mau nih, hehehe, beres tuh nggak sampai setahun. Allah yang ngebulak-balik hati jamaah. Waktu beli gereja di Australia juga gitu. Kita belum ada masjid, coba cari gereja yang sudah nggak kepake, ya. Daripada vakum, kita minta ke Allah. Ada di pinggir jalan, coba pinjam kuncinya. Pinjam kuncinya di dalam, ya Allah, ini milikmu, jadikan tempat ini tempat bersujud kepadamu, engkau pembagi rezeki. Masalah harga mah saya mah nggak terlalu risau, ya, ada yang bayarnya juga Allah. Berapa ini? Sekian lah, waktu itu sekitar 7,2 miliar, ya nggak apa-apa. Terus nanya ke teman-temannya ikut berdoa, ini syariatnya ya. Punya tabungan lebih enggak? Coba saya pinjam berapa aja. WA ke teman-teman yang punya tabungan, kita akan beli bangunan ini untuk masjid. Ini syariat ya. Insya Allah setahun dibayar. Terkumpul-kumpul beli, lunas. Tinggal saya yang punya hutang, itu kan masalahnya. Ya Allah, masa saya yang harus bayar ya, ini kan rumah. Gak gitu-gitu amat doanya hadirin, tapi hati saya gitu ya. Ya Allah, ini rumahmu yang ngebagikan rezeki engkau, ini untuk bersujud padamu. Apa yang terjadi? Ada yang langsung kau dapat kembalikan, ada yang maaf ya dicicil, soal gitu-gitu amat. Udah tuh itu mau buat masjid, halal, beres gitu hadirin. Halal, lunas, nggak sampai setahun. Nih masjid ini maaf cerita ini karena Allah yang membuka gitu ya. Dulu kan masjid kita di sebelah sana penuh. Pengalaman kami kalau sudah penuh ciri-ciri Allah mau ngasih. Alhamdulillah izin Allah tetangga bisa kita beli jadi wakaf. Masalahnya harus ngebangun. Coba minta ke arsitek yang bagus, cari bahan bangunan yang bagus, lalu dikontrol dengan sangat bagus, bikinlah. Aduh, ini kita keluar harganya berapa waktu itu ya? 12 atau 17 miliar renov ini tuh, Pak. Mahal, sedangkan jamaah kebanyakan, maaf ya yang tersinggung. Jamaah kita kan kebanyakan mahasiswa. Paling juga ya gitulah ya. Saya nggak berani nyebut terus kan hadir. Tapi di rapat sempat disebut itu. Ya, itu dah rumah Allah mah Allah yang bikin ya. Udah sempurnakan aja. Oh, kalau nggak salah 17 miliar ini dibuat 5 lantai ini. Sok sempurnakan. Bismillah sajalah. Dah Allah mah nggak ada apa-apanya 17 miliar ya kan. Alhamdulillah pas diumumkan terkumpul 32 miliar. Coba itu. Wah, langsung mikir, sumbangin dong ke masjid kami. Pasti gitu kan, yang udah standar itu hadirin. Udah habis uangnya dipakai bangun masjid. Ini menunjukkan betapa uang segitu mah tidak ada apa-apa sama sekali bagi Allah pemilik langit dan bumi, ya. Makanya jangan kecil hati bagi yang masih terbatas dan jangan nyalahin siapa-siapa. Saran ma amalkan surat Nuh ayat 10, 11, 12. Ustaz bisa dibacakan? Nah, yang datang ke siapa? Syekh Hasan Al-Basri. Syekh kemarau panjang, ada amalan istighfar. Datang lagi, Syekh kami lagi nggak punya uang, lagi sempit rezeki, amalan apa yang supaya Allah buka rezeki kami? Istighfar. Datang lagi tamu, Syekh kami sudah lama nikah, belum punya keturunan, ingin beri amalan supaya Allah menitipkan keturunan. Amalannya apa, Syekh? Istighfar. Kebun gagal panen, istighfar. Kata yang di sana, Syekh, kok semua yang konsultasi jawabannya sama? Itu bukan perkataanku. Simaklah janji Allah dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12 ya. Simak, silakan. Tes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Masya Allah. Tuh, banyak istighfar. Sing ikhlas istighfarnya ya, jangan lagi jengkel. Astagfirullahaladzim, duitnya menihese pisan. Itu bukan istighfar, itu nyumpahin hadirin. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, mata ini jarang baca Quran, malah baca WA, lihat Google. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah, pikiran tuh kacau, mikirin duniawi, pernikahan orang dipikirin, astagfirullah, artis dipikirin, sepak bola dipikirkan, ya, bukannya dosa yang dipikirkan, astagfirullah. Ampun ya Allah, saya sering berburuk sangka kepadamu. Tahajud jarang dilakukan, sekalipun dilakukan jarang khusyuk. Lebih baik istighfar. Astagfirullah, tadi udah ngebohong. Aduh, tadi astagfirullah, ada orang susah malah ditertawakan. Padahal Allah takdirkan dia datang supaya jadi ladang amal. Istighfar, istighfar. Waduh, Allah lihat kita lagi istighfar, pasti disaksikan oleh Allah. Allah juga tahu kita lagi nyesal. Nah, lihat saja nanti. Atau silaturahim dan silaturahim. Tapi kalau silaturahim jangan niat untuk dikasih, ya. Kenapa silaturahim? Ada disuruh Allah silaturahim. Karena nanti kita suka silaturahimnya tuh ada udang di balik batu, ya. Misalkan HP rusak, nanti silaturahim sama saudara yang banyak HP-nya, ya. Atau helm motor hilang, terus ke saudara yang kelihatan helmnya nganggur, itu ada tuh, helm banyak, pengen dikasih. Jangan begitu, ya. Allah tahu keperluan kita, jaga izah kita. Walaupun kita dalam kekurangan, kesulitan, jangan minta-minta, jangan menampakkan penderitaan. Nanti Allah menggerakkan orang. Kalau kita minta-minta, kalau nggak ada takdirnya, udah malu kita minta, betul? Kalau kita ada takdirnya, dikasih oleh Allah rezeki, ijazah kita yang turun. Kalaupun terpaksa kita harus minta, cukup hanya mulut. Hati nggak boleh berharap ke makhluk. Hadirin, kalau udah begini ya, izah kita turun. Dan udah berharap, nggak ditakdirkan dikasih, hina kita. Maaf ya, walaupun pakai seragam lengkap, sini pistol, sini borgol, perit begini, habis itu wibawanya, benar? Setiap kali kita begini, langsung oleh Allah, izah kita dibuat turun. Makanya walaupun kita sulit, minta ke Allah aja, ya. Kan Allah udah tahu kita sulit, kenapa sih nggak langsung dikasih? Ye, disuruh minta, ya. Kan Allah tahu, minta. Jangan rewel, doa. Doa itu bisa mengubah satu takdir ke takdir lain. Dah, minta saja. Tapi saya sudah doa, tapi kok belum juga? Doa terus. Karena yang paling tahu waktu yang paling pas, jumlah yang paling pas itu adalah Allah. Gak apa-apa. Allah udah tahu apa yang kita lakukan, kita perlukan. Kita mah patuh saja. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguh menyempurnakan ikhtiar yang manfaat dan minta tolong terus ke Allah. Dan janganlah lemah, bergerak saja terus, hadirin, seperti burung yang hakut tawakulih, ya, yang benar-benar tawakal, bulat ke Allah, pulang pergi perut lapar, pulang ada isinya, terbang burung itu ya, dan tidak sebelah loh, mengepakkan sayapnya, karena kalau sebelah muter ya, dan tidak pelan-pelan, kalau pelan-pelan nggak ngangkat, artinya bekal ketemu dengan rezeki kita. Aduh, saya nggak ada, keluar dari rumah, bergerak terus. Allah memperhatikan kita sambil istighfar, nanti ketemu dengan rezeki kita. Ya insya Allah ya. Alhamdulillah. Ini sahabat saya Egi, apa kabar Egi? Tolong dipinjemin. Egi sudah berapa lama? Boleh berbicara tentang tidak bisa jalan? Boleh ya. Boleh ya. Egi sudah berapa lama tidak bisa jalan? Mungkin udah 30 dari usia 4 tahun. Nah, itu yang gampang ya. Jadi dari usia 4 tahun asalnya jalan ya. Nah. Rezeki jadi sekarang umur 34 lah. 36. Beda dua lah, nggak usah dipermasalahkan ya. 36. Ya. Pernah dengan kaki yang sulit berjalan ini, pernah sehari saja Allah lupa ngasih makan? Nggak. Makan terus? Makan terus. Minum terus? Minum terus. Berpakaian? Terus Pak. Berteduh? Ada. Ada ya. Masya Allah. Apa yang kurang dari Allah? Nggak ada yang kurang sebenarnya. Ditanya aja sebenarnya yang apa ya? Terlalu apa ya? Terlalu apa? Mungkin apa? Banyak ini keinginan, banyak keinginan yang bikin susah. Jadikan kita tidak bersyukur gitu. Jadi yang kurang tuh kurang syukur gitu ya? Ya. Alhamdulillah. Udah punya istri belum? Udah. Tuh geningan. Banyak yang jalan-jalan belum punya istri ya kan? Egi kalau kesini naik apa kesini? Naik motor. Dibonceng oleh istri enggak? Kalau sekarang ya dibonceng. Iya, terus turunnya dipangku oleh istri juga? Enggak. Enggak, turun sendiri ya. Alhamdulillah. Tuh, mau ngaji, jalan susah, siapkan istrinya, siapkan motornya, ya kan? Ya. Yang lain mau ngebonceng istri, ini mau dibonceng istri. Alhamdulillah. Satu lagi, Gus, boleh ngobrol? Pinjemin G, punten. Saya banyak sahabat-sahabat yang oleh Allah dijadikan. Dipegangin Pak, maaf agak kurang bisa aja. Gus, apa kabar Gus? Alhamdulillah. An? Sehat. Sehat Gus? Ya. Maaf ya, namanya sakit apa Agus gini? CP, cerebral palsi ya, alhamdulillah. Jalan susah, tangan bergerak susah juga ya, alhamdulillah. Pertama kita ketemu di mana ya? Di parkiran. Oh ya. Tol Pasteur. Parkiran Tol Pasteur. Lihat Agus lagi berusaha. Saya kenapa jadi ikut begini kan? Saking perjuangan Agus ya, parkir. Wah, akhirnya, ayo Gus di Daarut Tauhiid. Sekarang kerja di mana Gus? Di Kopontren. Di Kopontren. Ya, alhamdulillah Gus. Dengan keadaan begini, pernah nggak Allah lupa ngasih rezeki ke Agus? Beneran? Ada terus. Ada terus. Makan sekarang Tenang Gus. Sekarang gaji Agus naik. Gajinya naik? Oh Agus, sayangnya ini susahnya Gus nyari buat naikin. Baik Gus, naik gaji ya. Jadi selama ini walau susah jalan, susah bicara, rezeki ada terus? Ada terus. Yakin? Yakin. Karena Allah semua pemberi rezeki, Agus juga bisa umroh juga. Bisa umroh? Ya. Oh udah umroh ya Agus ya? Kan? Iya, alhamdulillah. Tuh dengerin, nggak harus seperti Agus gini ya. Tapi Allah ngejamin walaupun keterbatasan fisiknya. Gus, udah punya istri belum? Dah. Oh hadirin. Istri satu, anak dua. Oh istri satu, anak dua. Coba itu. Udah nggak akan terlalu dibahas ya. Ini bikin emosi yang belum punya jodoh ini. Waduh, saya harus gimana lagi dong. Ini maksudnya ya semuanya Allah yang menggerakkan, betul? Jadi saya mohon maaf kalau bicara ini sama sekali bukan untuk Agus. Tidak berniat meremehkan ya, karena melihat seperti ini nambah keyakinan. Tidak mungkin Allah menciptakan Agus, siapa tadi teh, Egi, Randy, Mas Punto, banyak kawan-kawan. Siapa yang saudara saya itu Oges malah nggak bisa bergerak sama sekali. Oges miring dibalikan begini, nanti 2 jam dibalikan lagi begini. Allah datangkan istri, reuni, ketemu dengan teman SMA dulu, nikah. Masya Allah. Jangan pernah ragu ke Allah ya. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah dalam segala keadaan. Terima kasih sahabatku sekalian. Terima kasih Gus. Jadi naik gaji. Lagi happy sekarang ini teman-teman tuh ya, alhamdulillah. Ya Allah yang menaikkan gaji. Tapi naik gaji tetap kurang. Karena waktu dulu gaji nyicil sepeda, naik gaji nyicil motor, hadirnya tetap tekor. Nah hadirin sekalian terima kasih ya, saya mohon maaf Ustadz, terima kasih. Kita akan baca Al-Quran sambil berwakaf, tidak apa-apa? Ya tidak apa-apa ya, wakaf itu kembali ke dirinya sendiri. Mari kita siapkan rezeki kita sebagai tanda syukur kita. Ustadz silahkan baca Fatihah dan diikuti yang lainnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الإخلاص الفلق الناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Allah yang maha menatap, Engkaulah yang maha kuasa atas segala-galanya, ya Allah. Apa yang Engkau beri tidak akan pernah bisa ditolak. Apa yang Engkau tutup tidak akan pernah bisa terbuka. Engkau beri hidayah siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau sesatkan siapa yang Engkau kehendaki. Ya Allah, ampuni sebusuk, sekelam, dan sebanyak apapun dosa kami. Ampuni ya Allah, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni ya Allah maksiat yang sengaja kami lakukan. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni maksiat yang terang-terangan kami perbuat. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa. Ampuni, kami lebih sering melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni ya Allah, kami jarang bersyukur. Bahkan betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Ampuni, kami sering berburuk sangka kepadamu ya Allah. Sering tidak ridho dengan takdirmu. sering kecewa dengan ketentuan-Mu. Ampuni kami jarang bersabar ketika ujian harus kami jalani, padahal ujian ini demi kebaikan kami. Ya Allah, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada ibu bapak kami. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni ibu bapak kami, Allah, bagaimanapun keadaannya. Kami anaknya, ya Allah, darah dagingnya ada di tubuh ini. Berkahi ibu bapak kami, ya Allah, jadikan husnul khotimah, lapangkan kubur, ringankan hisab, jadikan ahli sorga, ya Allah. Lindungi dari kehinaan, kesengsaraan. Ya Allah, ampuni guru-guru kami. Hamba-hamba yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu. Hamba-hamba yang menjadi jalan kami bisa mengenal jalan-Mu, ya Rabb. Ampuni, sayangi guru-guru kami, ya Allah. Berkahi keluarga dan keturunan. Ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami, yang mendoakan kami, ya Rabb. Juga ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti dan yang menyakiti kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat. Ya Allah, wahai yang Maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab doa. Kepada siapa lagi kami memohon selain hanya padamu, Engkaulah Tuhan kami, pemilik penentu segala-galanya. Kami hanyalah hamba-Mu yang tiada arti. Engkau adalah segala-galanya. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Hadirin, bagi yang masih ingin doa, doalah, Allah pasti mendengarkan. Amin. Jangan ragu-ragu, hadirin. Allah tidak pernah mengecewakan. Amin, ya Allah. Wahai yang Maha Agung, kabulkan. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastagith. Taqabbal minna ya Allah. Kabulkan, wahai Allah yang Maha Baik. Amin. Doalah, hadirin, jangan ragu-ragu. Ya Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan bagi hamba-Mu yang belum mendapat pendamping terbaik, ya Allah, rumah tangga sakinah, penuh barokah, keturunan yang soleh, hafiz, yang ikhlas wal istiqomah. Ya Allah, cukupi kami hanya dengan rezeki-Mu yang halal, yang berkah, ya Allah. Berikan kepada kami sifat zuhud, ya Allah. Qanaah, jangan biarkan tertipu oleh duniawi ini. Ya Allah, karuniakan kesehatan lahir wal batin. Sembuhkan yang sedang sakit, ya Syafi. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, ya Syafi. Antas Syafi la syifaan illa syifa'uk, syifaan la yuqadiru saqama. Ya Allah, lepaskan dari lilitan hutang. Cukupi dengan rezeki yang halal barokah, pekerjaan yang berkah. Undang ke Baitullah jamaah ini, ya Allah. Haji, hajah, mabrur. Ya Allah, Allahumma rzuqnal istiqomah. Karuniakan istiqomah. Berikan jalan keluar penuh berkah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami, ya Allah. Ampuni dosanya, jadikan pemimpin yang adil, ya Allah. pemimpin yang takut padamu, pemimpin yang bisa menuntun kami di jalanmu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang menjauhkan umat darimu ya Allah, dari siapapun yang merusak akidah dan akhlak umat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hadirin sekalian. Terima kasih. Maaf, harusnya jam 9 harus sudah selesai, terlalu lama. Maaf, kita akhiri doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.